Assalamualaikum semuanya. Terima kasih sudah klik video ini. Sebelumnya saya ucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang melaksanakannya. Kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat asbak melayang. Ini besi saya bentuk dulu ya. Bagi Anda yang suka dengan video yang kayak gini, silakan tekan tombol like, subscribe dan komen ya. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Ini saya bentuk kira-kira kayak gini ya. Di sini nanti saya akan potong. Nah, di sini. Di sini akan saya potong. Saya akan membuat dua buah yang kayak gini. Dan hasilnya kayak gini. Saya buat dua buah. Dan langkah selanjutnya adalah membentuk yang pipa-pipa ini. Saya akan panaskan dulu. Di sini dibentuk persis sama kayak gini. Saya membentuknya menggunakan gelas ya. Ini sudah panas. Dibentuk serapi mungkin. Sambil menunggu dingin. Dan hasilnya kayak gini. Saya juga membuat dua buah ya. Di sini langsung saya lem dan saya rapikan. Saya akan ngelemnya serapi mungkin. Kuat mungkin, serapi mungkin. Kali lagi bagi Anda yang baru ketemu channel ini, silahkan tekan tombol like, subscribe dan komen ya. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Ini bagian atasnya sudah jadi dan langkah selanjutnya ini akan saya lem di sini. Pas dicarikan posisi tengahnya. Titik tengahnya di sini sudah ketemu, langsung saya lem aja. Kira-kira kayak gini. Dilem cepat mungkin ya, ditambah lagi. Kalau sudah dirasa kuat kayak gini, kita ke selanjutnya. Ini yang bagian atas tadi tetap kayak tadi, dari titik tengahnya langsung dilem dan diperkuat aja.
Setelah dirasa kuat, selanjutnya saya akan mengikat yang besi tadi. Ini ujungnya saya ikat, ketemu dengan satunya ini saya ikat juga. Kira-kira kayak gini nanti jadinya. Dan ini hasilnya kayak gini. Di sini ada 4 lubang ya. Atas bawah juga sudah saya lubangi. Ini akan juga saya ikat juga. Di sini saya kasih simpul ya, simpul agar nanti tidak merosot dari lubangnya. Diikat-ikat aja yang agak besar. Nah, habis itu dimasukin di sini mentok. Nah, ini sudah nggak bisa keluar, langsung saya lem aja. Prosesnya sama, 4 sisinya sama ya prosesnya. Ini sama prosesnya, 4 sisi. Kalau sudah atas, gini bagian bawahnya juga. Cari posisi yang pas, lalu dilem. Habis itu diikat ya, yang kuat. Fungsinya lem agar tidak goyang. Ini baru diikat agar lebih kuat. Setelah terasa kuat, dilem lagi biar tambah kuat. Ini sudah jadi ya, tinggal dirapikan, dipotong sisa-sisa talinya. Karena di sini paralon tidak tahan panas, karena ini untuk asbak, saya akan membuat lapisannya. Ini untuk di sini, saya pakai bambu ya. Saya potong kecil, saya ambil bagian luarnya untuk melapisi paralonnya. Karena sifatnya paralon tidak tahan panas ya. Ini dilapisi, dicari ukurannya yang pas, dipotong, langsung dilem begitu seterusnya sampai selesai. Contohnya kayak gini. Prosesnya terus sampai selesai nih ya. Sekali lagi bagi Anda yang suka dengan video kayak gini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe dan komen. Jangan lupa pula nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video saya berikutnya.
Bagian atas sama ya dengan bagian bawah prosesnya. Setelah ini sudah jadi ya. Tinggal pemasangan besinya aja. Ini tinggal pengecatan, mau dicat atau mau di scarlet terserah, tapi aku pilih pakai scarlet ya, karena lebih ringkas mudah. Saya pakai scarlet cuma yang bagian atas saja, yang bawah saya biarkan polos kayak gini. Dan begini hasil akhirnya setelah saya pasangi spotlight. Ini tampilan aspeknya seakan-akan melayang ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa ya, tekan tombol like, subscribe, dan komen. Dan sampai jumpa di video saya berikutnya.